Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian eh, beberapa waktu berikutnya, Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Pambang. Susantono sebagai kepala otoritas IKN. Nah, pada hari ini uh, telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Pambang Susantono sebagai kepala otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai wakil kepala otorita IKN disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR. Wakil Kepala BPN eh, sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil eh, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen TR dipanggil oleh Bapak Presiden eh, agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan. IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana um, apa, Nusa Rimbaraya itu dan tentu saja juga memberikan um, manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga.